diam. Suruh dia diam, Alex tu. Alex, which one is mine? Sekejap. This one? Yeah. The middle one or the other one? That one. This one, right? Ui, tak ada api lah. Tak ada api lah. Hi, guys. Hello. Good morning. Okay, api cepat. Sing ah. Alex maybe sing lah. Sama macam mama dia. Hi, guys. Abang Gad, Abang Gad. Dia dah pandai-pandai Abang Gad. Dia dah pandai pakai panggil Abang Gad. Pakai serai ke tak, Alia? Ha? Pakai daun kunyit. Daun kunyit dia? Semua ni ke Alia nak pakai ke? Alia? Ha? Tak ada, Alia tak pakai. Alia tak pakai? Are we doing another ni? Another apa? All is mine? Ya. Yeah. Dah, eh, sure? Abang letak air, sakit tegak Alia dengan bau dia. You sure? It's all mine? Tok Ajis nak datang makan ke? Haa, Tok Ajis dah sampai pun. Dia baru selesai dekat hospital. Lepas tu dia dah pergi ke kubur. Abang Gad. Abang Gad. Alex, dekat anda pandai panggil Abang Gad. Abang Gad. Kakak. Abang Gad. Hello, Singapore hadir. Hi. Morning. Alex pun kata hai korang. Hai korang. Hello. Hari ni Alex nak masak asam pedas. Style Melaka. Tapi tak tahulah bapak mentua aku suka ke tidak. Okay. Tak tahu lagi. Woi, banyak ni ikan tu. Rani, Rani. Minta dia orang barang Avenis, Rani. Masya Allah banyak ni ikan tu, Alia. Hari ni berapa bulan? Kita ada tinggal berapa hari saja lagi untuk promosi winter sale. Ada lagi 5 hari. Berbaki lagi 5 hari. So Alia akan masuk ke serai. Serai yang dah dititik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul pak. Alia kata kalau Alia masak asam pedas tu banyak. Eh, masak gula kuning banyak. Betul eh? 9 hari. Lepas tu Alia akan balingkan bawang. Bawang besar. Baling kan, bagi bawang betul masak. Goreng ayam kan kita ni? Dia orang goreng ayam kat sana. Mana? Sana. Itu dia. Kenapa kipas yang tak rasa? Ayolah. Sedapnya asam pedas Melaka, ya. Yeah. Pakai ikan kurau. Hari ni ada ikan kurau. Kita guna ikan kurau. Hari ni ada ikan kurau. Ni rempah. Rempah yang Alia sangai dah. Alia dah buat. Hari-hari masak macam mana? Haa, masak banyak. Ada banyak orang kat dalam rumah. Okey, ni rempah yang Alia dah sangai. Rempah ni Alia dah pakai biji, apa? Biji sawi, ketumbar, biji ketumbar. Itu rempah sikeret kita. Lepas tu, lima sekawan. Semua kat dalam ni. Jintan semua kat dalam ni. Alia dah sangai. Tanpa minyak. Lepas tu Alia tumbuk. Tumbukkan macam tu supaya bila nak masak asam pedas, kalau asam pedas Melaka kan, kalau korang letak rempah ni sikit kan, dia sangat-sangat sedap. Rasa dia sangat-sangat sedap. Bila korang makan asam pedas tu, dia tak ada rasa berempah sangat tau. Tapi rasa dia sangat-sangat sedap. Kita ada ketam untuk Mr. Aaron kita. Dia rasa lain tau daripada asam pedas lain. Kalau korang letak ni, dia tak biasa, tak sama dengan asam pedas lain. Ini resepi bapa Alia. Resepi Tok Jelan. Sedap. Betul. Sayalah. Tak berasa tau rempah tu. Tapi bila makan tu, sedap ni macam. Sedap. Orang takkan tahu kau letak rempah. Orang takkan tahu, orang takkan tahu kau dah letak rempah. Dengar pun dah sedap. Alia boleh buat. Lah, nanti rempah tu boleh. Rempah apanya saya baru masuk. Tengok balik dalam live campur, ni. Campur-campur ni ikut suka hati. Campur-campur je. Alah, yang belakang ni untuk siapa ni semua Nailah? Okey, ni sampai bawang tu dia garing sikit. Baru kita masuk bawang lain. Apa dia bang? Ni untuk siapa? Asam pedas Alia. Asam pedas? Ketam? Sayur tu je. Oh, tu je. So, ini kita...
kita punya barang yang kita blend. Bawang besar banyak, bawang putih, kunyit hidup. Kalau korang nak letak belacan, korang letaklah. Kalau tak, tak payah. Itu je. Bawang besar ataupun korang letak bawang kecil. Lepas tu ada bawang putih. Tapi kalau orang Melaka ni dia pakai, dia masak, dia pakai banyak bawang lah. Dia tak mandi lagi, abang. Ah, apa dia? Apa sah? Masukkan. What happened? Alia tak mandi lagi sebab yelah nak masak kan, nanti berbau kan. So, baik Alia mandi lepas Alia masak. Baulah asam pedas tu autentik asam dia. Salah, abang. Betul tak, Alia? Alia. Awal masak Alia. Alia duduk gombak ya, bukanlah. Eh, double tap and follow, okey? Masa pregnant Alia makan pedas tak makan? Makan. Korang boleh tengok. Bawang tadi Alia potong 4 je ke? Ya, potong 4 je. Korang nak iris-iris pun boleh. Bawang tu dah naik bau. Asam pedas Melaka ni dia ada macam-macam cara lah. Ni cara Alia lah. Okey, ni kita guna tak ada letak belacan. Sebab Alia sekarang ni alergi belacan, tak tahu kenapa. So, asam pedas Alia sekarang ni tak ada belacan. Tapi kalau orang Melaka selalu nak letak belacan lah. Nanti bini memang happy cooking. Salam dari Singapura. Hai. Masak lebih sikit ni banyak. Ada ayam ke? Singapura tengah cuti hari ni. Kita pun masak awal hari. Oh. Tak salah apa bakar dalam asam pedas. Itu jenis asam pedas lain tu. Itu gerang asam pedas. Gerang asam pedas ke? Tak ingat. Dia ada masak lada, lebih kurang ke? Indonesia hadir. Tolong share ke Indonesia. Share. Ke Indonesia. Nak try cara Alias buat orang Melaka. Rempah ni tak ada kari. Rempah ni tak ada kari. Kalau masak gerang asam pedas, Alia letak rempah kari sikit. Kalau asam pedas ikan macam ni, tak ada letak rempah kari. Dia asam pedas, kalau kita masak gerang asam pedas daging, kita letak rempah kari macam sesudu dua besar ni. Sesudu dua, tengoklah. Asam pedas wajib serai ke Alia, wajib. Asam pedas kalau tak ada serai, tak jadilah. Hangus bawangnya dah. Bukan. Bawang tu tak hangus. Itu ada apa? Warna daripada rempah yang Alia masukkan tadi tu. Rempah yang dah disangai, dah ditumbuk. So, buat bawang tu nampak begitu. Tapi, bau warna kuning lagi. Bawang tu tak hangus pun. Kalau jadi kiraan, boleh buat dapat semangkuk tu. Ini okey, Renella. Bang keluarkan ya. Santan, masuk santan. Jangan. Nanti tak sedap rasa dia. Masih apa? Masuk santan kan? Masuk ketam. Santan dulu. Santan dulu? Nak rasakan dulu ke? Hari-hari masak. Handal lah, Kak. Habis tu dah jadi bini. Bapak mertua minta nak datang. Abang yang letak banyak garam kan nak tahu. Nanti Aaron tak boleh nak makan. Ini untuk Aaron. Aaron minta ni. Siapa yang tengok live, Aaron tahulah anak Aaron minta ni. Masak lemak ketam dia minta. Dia... Dia punya kemaruk dengan ketam. Bila rempah buat sendiri, boleh tengok live ni awal-awal. Boleh tengok live ni awal-awal tadi. Alia ada sebut rempah tu punya nama. Okey, Alia nak iklan kejap. Iklan. Boleh tak Alia iklan kejap? Yang ini kita punya Vitalisha Glow dengan Vitalisha White. Vitalisha White ni dia membantu untuk mencerahkan kulit, parut-parut, tonal kulit tak sekata, pigmentasi, freckles dan akan sekatakan tonal kulit anda. Dia akan mencerahkan kulit korang. Okey? Dalam satu kotak ni ada 14 sachet. Disahkan halal oleh JAKIT. Satu kotak ada 14 sachet. Tak ada gula, tak ada collagen. Satu sachet mengandungi 388.2 mg of vitamin C. Anda boleh makan satu ke dua sachet sehari waktu pagi bawah lidah. Sebab kita menggunakan liposoma vitamin C. Yang ni. Okey? Sangat bagus. Mengandung, ibu mengandung, ibu menyusu pun boleh ambil. Yang ini kita menggunakan camu-camu, prebiotik, probiotik, astaxanthin, antioksidan terbaik. Okey? Yang ini bagus untuk orang yang ada masalah sakit-sakit sendi, sakit-sakit lutut, ada masalah jerawat, kulit kering, eczema. Sangat-sangat bagus. Kita dah dapat banyak sangat feedback tentang kita punya Vitalisha Glow. Satu kotak ada 14 sachet tanpa gula, tanpa kolagen. Produk kita semua tak ada gula, tak ada kolagen. Anda boleh dapatkan kat dealer-dealer agent-agent ataupun dekat website kita www.amis.com. Satu kotak RM89, RM99. Kalau
kalau dah jadi member, harga dia RM80.10. Semua ada halal dan disahkan halal oleh JAKIM. Boleh dapatkan kat dealer agent atau dekat website. Sekarang tengah promosi ya. Promosi akan berakhir lagi 5 hari sahaja. Jadi kalau korang nak dapatkan, dapatkan sekarang. Contact dealer-dealer agent-agent kita yang berhampiran atau boleh pergi ke website kita www.avenis.com. Alia dah tunjuk tu. Okey? Semoga berguna. Sekarang ada promosi ya. Masuk telur kan dulu kan? Tak boleh masuk ketam. Masuk ketam dulu, ketam. So, kita punya tu dah garing. Kita akan masukkan cili hidup. Cili hidup ni kita blend eh. Cili hidup ni kita blend macam ni. Nampak? Cili hidup ni kita blend macam ini. Ah, iklan tetap. Kena nanti orang lupa pula produk Alia kan mestilah. Ah, tak ada dalam TikTok. Dalam TikTok tak boleh jual suplemen-suplemen ni. Dia belum benarkan lagi. So, kita masukkan. Tengok kan, bawang tu dah garing. Okey, bawang sekalian dah garing. Kita akan masukkan cili hidup. So, asam pedas Melaka ni dia akan rasa lain. Kalau korang pakai cili kering sahaja. Ramai orang masak asam pedas dia pakai cili kering sahaja. Tapi kalau cara Alia, you akan kena campurkan cili hidup dengan cili kering. Baru rasa dia datang. Baru rasa dia dan sedap. Okey, so boleh try. So, kita akan masukkan cili hidup. Ah, cili hidup ni cili besar tu. Kan, cili besar tu. Masukkan ketam. Kita tumiskan dia sampai dia naik minyak eh. Korang tak boleh tahu. Ini tips tau. Ini masak 101. Belajar masak 101, kalau korang masak, lepas tu bawang tu tak garing, lepas tu korang dah masukkan bahan yang seterusnya, lepas tu cili ni tak garing, tak korang dah masukkan lah. Seterusnya. Jadi, walaupun bahan tu perfect, bahan tu betul, tapi cara masak tu salah, rasa dia akan tetap lari. Rasa dia tak sedap. Sebab tu orang kata, kenapa mak aku masak lain, orang tu masak lain? Kenapa orang tu masak lain, aku masak rasa lain? Sebab you all tak ikut step by step yang ditetapkan, iaitu please make sure dia garing dulu. Bawang pun kena garing. Bawang tu tak boleh setakat kau masuk, campur minyak dalam kuali, dah siap. Tak boleh, eh? Ah, tak boleh, ya? Tak boleh, eh? Kita nak masukkan air dekat situ. Tersiplah ni. Nanti kita kena garingkan ni dulu sebelum korang masuk air. Siti Suria dah bagi mod. I dah bagi Siti Suria jadi moderator. Jalankanlah tanggungjawab anda. I minta maaf ya, siapa-siapa tanya orang-orang yang tidak berkenaan. Alia bukan tak nak jawab, tapi Alia tak nak bercerita dan Alia tak nak gangguan dalam live Alia ya. Follow the host. Banyaknya ramainya follow. Thank you, thank you, thank you. Wow. I love you guys. Kalau lah ada kedai makan kat Malaysia ni, pagi-pagi dah masak macam ni lah. Kalau 10 breakfast terus makan macam ni. Tahu senang. Yes. Tak payah makan lunch. Terus makan dinner je balik rumah nanti. Boleh ke campur makan Vitalisha dengan Vitalisha dulu? Boleh, 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 boleh. Wah, 2,400 viewer dekat TikTok. Alhamdulillah, thank you. Sedapnya, arwah mak saya masak cili kering dengan cili merah. Ya, yeah. Betul kan? Memang kalau campur cili kering dengan cili merah, baru sedap asam pedas tu. Tengah masak sekejap. Dah nak siap, dah nak siap. Bapak mertua saya sudah sampai. Ya. Ada buat makan-makan ke tu? Kat Kelantan ada nasi belau macam ni pagi-pagi. Oh, kat Kelantan kan? Wow. Bapak mertua aku dah sampai. Maklah, sorry lah. Sorry. Abang memang tak sayang Alia. Sorry. Abang kena letak telur tu, abang. Ketam ni belum masak lagi ni. Dia bagi garing dulu eh. Garing, naik minyak, baru cantik, baru rasa tu keluar. Selagi kalau korang masak, masakan korang tak naik minyak, bau tak ada. Lepas tu korang dah campur naik bahan yang seterusnya. Tak, rasa dia tak ada. Rasa dia macam... Nak kacau ke nak buang macam ni je terus? Buang macam tu je pun boleh. Kenapa
letak telur supaya adalah isi lah. Ada tak isi? Kadang-kadang kan orang zaman dulu-dulu kan dia akan masak nak beli ketam dua ekor je. Ada ketam keluarga 14 orang kan. So dia akan masukkan telur ni supaya rasa dia pun sedap, lemak-lemak. And then satu lagi kuah dia jadi pekat sikit. Kuah dia jadi pekat. Adalah benda tu, kau nak makan. Kalau orang yang tak ada banyak rezeki, tak ada banyak rezeki, ketam tu sikit nak berkongsi ramai-ramai. So dia macam nampak telur tu macam isi ketam. Ha. Telur macam makan gulai kuning telur. Telur tu macam isi ketam yang bersepah-sepah kat dalam kuah tu. Jadi sedaplah. Sedap. Dia rasa lemak-lemak. Cuba try. Selalunya masuk telur ni akan apa ni? Masak lemak ketam dengan jangan lama-lama tau abang. Nanti air dia tu. Nanti dia apa? Berbeza. Korang tak boleh kalau dah masukkan telur dia tak boleh api mendidih tau. Nanti dia punya masak lemak tu berapa? Berbeza dia punya tu. Telur ke atas, air je dekat bawah. Lemak dia dah berbeza. Dia kena pandai main apa? Ni, macam tu je. Dah hidang. So sekarang baru kita tambahkan cili kering. Baru kita tambahkan cili kering. Cili kering baru kita tambahkan cili kering. Okey? Nampak? Wow. Nak kena mangkuk lagi besar kat dia kan? Yang besar, paling besar sekali. Pak Zul Minda, mana barang-barang nak buat asam pedas? Nak buat sambal belacan nana tu? Mangkuk besar tu dah. Dah ada semua. Mangkuk besar. Nanti kejadian Aaron punya apa lah. Gulai kuning. Okey, nak kena tambah cili lagi. Gulai kuning ketam dia ni. Selalu Mama masak, hari ni Papa masak gulai kuning ketam dia. Mestilah sedap katanya. Wow, tengok tu. Tanya Big Boss kan, Big Boss kan dia kan. Mula-mula dulu Alia masak asam pedas style nenek Alia tau, arwah nenek Alia tau. Tak pakai cili hidup, pakai cili kering je. Kurang. Tak pakai rempah tau. So Big Boss kurang sikit. Dia tak berapa suka rasa asam pedas. Bila dapat Tok Jelan punya ajaran. Bila bapa Alia, Tok Jelan ajar masak asam pedas cara dia, dia letak asam pedas ni dengan rempah, dengan apa cili kering, cili hidup, cili basah ni kan. Rasa asam pedas ni tu memang lain. Macam arwah ni moyang Alia buat. Rasa dia. Sebelum ni guna cili kisar. Boleh cili hidup? Boleh. Selalu-lalulah join live Alia eh. Manalah tahu Alia boleh share lagi tips masakan dengan korang. Sambil-sambil korang share beli produk dengan Delay Agent Avenis juga kat dalam live ni kan. Oh, hari ni siapa yang nak beli t-shirt putih Avenis tu ada dekat dalam TikTok shop tu. Semalam kata dah sold out kan, dah ada balik. Ataupun siapa-siapa yang dah beli dekat Delay Agent, alhamdulillah, thank you. Makan dengan roti canai asam pedas pun sedap weh. Alhamdulillah sedap. Rempah apa ya? Ada rempah asam pedas saya buat sendiri. Nak air ke lah? Berantin lah Ivalian ni. Dah masuk-masuk tak boleh nak keluar. Mana? Ajak belum lagi. Bagi garing dulu. Dia masak memang kena ada. Bagi air ni sikit lah. Masukkan air tu. Jangan masuk dulu. Apa ni baru masukkan cili kering tadi. Belum garing. Belum. Cili kering tadi baru masuk. Tak garing lagi. Tak garing juga. Nanti dia tak cantik. Nanti tak sedap. Kau cantik je daripada sini, Alia. Bapak mertua aku. Abang. Itu mayan tu. Bukan. Dia macam naik motor tu. Itu mayan naik basikal. Bunyi naik motor tu. Itu surat khabar lama tu. Abang ada. Rempah punya resepi boleh tengok dalam live ni balik. Awal-awal tadi. Dalam live ni awal-awal tadi ada resepi rempah ni ya. Manalah pula pergi aku punya tempat nak letak ni. Okey, dah garing. Letak air tu sikit. So ni air yang dalam apa ni? Tempat cili hidup tadi kan. So baru kita boleh masukkan air. Nampak tak? Dia punya warna tu naik. Yang hijau. Sekarang kita akan masukkan bunga kantan. Bunga kantan. Ni cara dia campurlah orang Melaka, campur orang Johor, campurlah. Faham? Lepas tu kita masukkan daun kesum. Okey, daun kesum kita masukkan.
Ui. Melepek dia lah. Ha, nampak? Cantik color dia kau. Cantik kejadian color dia weh. Ya Allah, pandainya. Color apa color tu? Menantu Tok Aziz masak weh. Menantu Tok Jalan tengok. Ni menantu Tok Jalan pandai juga masak ni ha. Sekarang ni kita orang masak kepakaran lauk kita lah. Eh, Big Boss bapa dia ni 9 jadi dia masak gulai kuning, masak lomak cili api. Alia bapa Alia orang Melaka jadi kita masak asam pedas. Ha, dia masak specialty masing-masing eh. Okey, sekarang ni dia dah mula mendidih. Nampak tu? Bila kita masuk kita jangan masuk air sebanyak-banyak tiba-tiba. Slow-slow. Bila masuk air tu slow-slow, sikit-sikit supaya dia sempat mendidih. Ah baru cantik. Cantik kejadiannya ya. Ya sayang. Ah, nampak tu? Tu dia. Siap. Lapkan ni. Nampak? Alia punya asam pedas dah siap dah ni. Masuk dalam hidang. Lap tepi ni. Cantik kejadian dia. Hai, Atuk Aziz. Bapak mertuaku sudah sampai. Boleh, boleh. Tolak. Yang ni nak simpan ni. Kamu angkat ni. Angkat ni terus. Dah cukup air. Abang goreng telur eh. Telur apa tu? Masukkan bendi dulu sebab ikan dia cepat apa? Bila kamu angkat kan? Ni sekejap. Aku nak telur pecah. Masukkan terung. Telur dadar. Lima dah? Haa. Empat, lima. Masukkan terung. Tak sana. Menu. Gulai ketam. Asam pedas. Asam pedas ikan kurau. Ikan kurau asam pedas. Telur pecah 5 biji dalam mangkuk besar. Tok Aziz ni. Datang tak? Mek lah, Abah. Mek lah. Tunjuklah, Abah. Tunjuk Abah ambil phone ni. Tengok Tok Aziz. Tok Aziz dah sampai. Ni lah. Cantik kejadian asam pedas aku, weh. Tunjuklah, Abah. Tunjuklah, Abah. Asam pedas. Live tu tunjuk ke Abah. Sekejap. Abang, you turn kan Abah. Haa, Tok Aziz sampai, eh. Masukkan garam. Yuk. Hari ini kita akan buat sambal belacan. Tengoklah. Abah ni ikan apa lah? Ikan kurau. Ikan kurau. Baru jumpa hari ini. Apa banyak no? Abah lalu makan. Abah ramai yang makan, Abah. Wow, udah. Ramai. Abang dulu kalau suruh Mama masak. Mama masak tu dia orang berdua je. Dalam rumah tu dua je makan. Abah tengok. Kejut tengok menantu dia masak banyak-banyak. Udang. Mana udang kotam? Udang jangan tu. Betul lah Iba kata Tok Aziz nak makan udang semalam, Abang. Ada buah-buah. Suruh dia keluarkan buah dalam peti ais. Dan siap idam tu buah Pak Tempah. Dalam lah. 1, 2, 3, 5. Abah pergi dengan Alicia tu. Ni dah mendidih kan? Nampak kan? Dah mendidih kan? Baru korang masuk ikan. Sini Abah tolong. Baru korang masuk ikan. Tok Aziz pagi-pagi dah sampai. Ya. Dia lepas balik hospital. Dia pergi kubur. Dia datang sini lah. Rutin ke sekarang tiap-tiap hari? Masuk semua ke nak basahkan setengah? Sikit-sikit je. Jangan masuk semua. Setengah je. Besok Alia boleh masakkan Abah gulai kuning Abah nak tu lagi sekali dengan peri. Dua. Yang paling kuat. Tiga. Empat. Asam pedas ikan kurau. Enam. Setengah eh. Besok masak lagi. Tujuh. Lapan. Ambil yang badan dia pula. Ambil kepala lah. Ambil tu. Okey dah. Sembilan. Cukup? Cukup ke? Mana Abang tahu Alia nak makan Abang? Tak, dia makan ikan lagi kurau ni. Lah, lagi sikit. So, kepala lah. Kepala pula. Badannya. Kepala tak ada macam tu. Kepala. Kepala. Nak goreng ikan tu pun boleh kan? Abang tak tahu. Goringlah. Supaya senang. Budak-budak boleh makan. Budak-budak tak ada lauk nanti. Dan kepala ni nak masuk ke nak goreng? Kepala masuk. Lepas tu yang badan tu goringlah. Dua, tiga. Kepala masuk? Dah tak cukup lah Abang. Dah tak muat. Dah tak muat? Simpan lah. Goreng kain apa kepala badan ikan tu?
garam kunyit. Lepas tu budak-budak boleh makan. Sedap sikit budak-budak makan ikan kurau goreng. Lepas tu goreng telur pakai minyak ikan kurau. Sedap buat hang. Abang tolong rasa lah, tak boleh rasa ni. Masalah tak boleh rasa. Sebab dia kan orang syurga, ahli syurga. Saya puasa hari ni, guys. Ya ke lah ni? Alia puasa hari ni. Percaya ke ni? Tapi Alia masak untuk bapak mertua. Sedapnya asam pedas tu, ya. Okay, masamkan lagi? Lupa nak letak ayam asam jawa. Memanglah asamkan lagi. Ya Rabbi, ya Tuhanku, subhanallah. Allahu Akbar, aku lupa letak ayam asam jawa. Ya Rabbi, ya Rasulullah. Kira kenapa betul lah tekak abang ni. Kenapa korang tak ingatkan? Ya Rabbi, korang ni kan? Korang ni pun satu. Hei. Macam mana kau masak asam pedas? Tak ada asam, tak ada asam jawa. Bapak metua kau datang je kau lupa diri, eh? Bapak metua datang je. Macam terlupa diri, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ayam asam jawa. Lupa pula. Kejutlah bapak metua datang. Sister kejut. Kan bapak metua kata, kau cakap asam pedas. Apa rasa? Tak ada asam pun. Asam tak ada. Dah lah, dah masukkan ikan. Tak boleh nak kacau sangat. Nanti hancur ikan tu. Lagi dia berdiri. Kami pepadat pedih jali Alia. Korang duk tengok je kan? Korang tengok je kan? Selalu korang Alia. Asam jawa je. Nasi air semua minda dalam dah siap. Air. Siapkan air semua. Keluarkan semua. Sendok-sendok semua. Air kosong. Sendok-sendok. Nak abang rasa balik? Jangan lupa, eh. Iklan. Masam sangat pula. Astaghfirullahalazim. Cukup. Korang jangan lupa, eh, dapatkan produk kita kat dealer-dealer Cik-Cik ataupun kat website kita. Ni kita punya scrub muka. Scrub muka. Tak boleh tambah gula, sayangku. Kita orang Melaka masak tak ada tambah gula. Tak boleh diharamkan oleh kerajaan Melaka dan juga kerajaan Negeri Sembilan dalam masakan jangan letak gula. Okey, ni dia. Kalau orang Kelantan, orang Terengganu semua memang letaklah utara. Tapi Melaka tak boleh. Ni kita punya facial scrub. Okey, scrub muka bedak, eh. Scrub muka serbuk-serbuk bedak-bedak. Korang letak atas tangan. Letak atas tangan, lepas tu letak tu titiskan air sikit, lepas tu terus letak kat muka. Okey, letak dekat muka. Johor je letak gula. Ada kat Melaka yang letak gula, ada yang letak, ada Johor letak gula juga. Tapi keluarga kita orang tak letak gula kalau dalam masakan asam pedas ke, masak lemak ke, tak letak gula. Kalau sambal tu, ada jenis-jenis sambal yang letak gula. Macam sambal apa? Sambal apa yang Alif selalu masak tu? Dia tahu, tu letak gula. Yang lain-lain tu tak ada. Tak usah semua masakan Alif letak gula. Tak semua masakan Alia dalam masakan letak gula. Ada sesetengah masakan je letak gula. Dia bukan semua masakan Alia letak gula. Dah, telur siap. Okey. Dah. Siap. Sama pucuk tahu kan? Kalau masam sangat letak gula, tu tak jadi manis. Tak, dia tak masam sangat. Dia masam terlebih masam sikit je. Bukan masam sampai masam banyak. Tak ada. Okey, jom abang tolong kat ni. Jom. Terung pun dah masak, kan? Tengok. Pandai menantu Tok Ajis ni masak. Mana pinggan basah? Asam pedas ni pun ada orang suka asam pedas yang cair, kan? Supaya dia boleh hirup. Ada orang suka asam pedas pekat. Dia depends tau. Depends. Dia macam-macam cara ada. Macam-macam cara ada. Abang nak tolong angkat ni, abang? Ya. Orang Pantai Timur je favorite masak letak gula. Pekat baru sedap. Ada orang suka pekat. Ada orang dia suka tak terlalu pekat, tak terlalu cair. Ada orang suka memang cair punya. Ada.
Betul. Dia macam-macam cara. Dia macam-macam cara. Kalau macam masam pedas daging, letak pekat sangat sedap. Dia kena telur pekat. Telur dah. Ini macam ni cantik lah ni. Ini kalau macam ni cantik lah ni. Asingkan abang kerana Alia nak masak sayur dulu. Masak sih. Yes tu. Abang kena angkat ikan pakai ni. Abang tak boleh ambil ikan pakai senduk. Ya, abang tahu. Abang tak boleh angkat ikan pakai senduk. Aku ni kau baru kahwin 2 tahun ke? Kalau tak beritahu kan, tahun tu tak. Masak sayur eh. Tahu lah cara aku nak angkat ikan tu macam mana. Kan dah pecah ikan tu. Sebelum angkat memang dah pecah kan. Hai, ya Allah, ya Tuhanku. Sebelum angkat memang dia dah pecah. Benda tu dah pecah. Dia tak nak mengaku. Aku terlupa letak daun limau. Cukup dah masam dah. Banyak sangat minyak ni, weh. Slowkan api tu. Apa pasal kuek nak tu? Sekejap, abang angkat bunga kantan Dahlia ni. Torong. Kena tomato. Angkat tomato tu. Tuangkan. Bendi. Bendi. So, bawang besar. Bendi. Wow! Yang dah di-blend, kering eh. Alia tak blend kasut, tak blend air. Blend kering je. Masukkan bawang putih. Dah elok kejadian dia lah. Dah. Elok kejadiannya ni. Terung tu ambil terung. Dah. Ni lepas tu kita nak masukkan oyster sauce. Oyster sauce. Kurang. Asam pedas. Sudah siap. Dah ke?